Oke teman-teman, balik lagi di channel Mamet's Galeri Akustik. Di video kali ini saya mau nyervis gitar, ganti fret ceritanya nih ya kan. Ini gitar dulunya beli di saya, cuman dulu banget udah 3 tahun. Ya semua gitar pasti butuh perawatan kan dipakai. Nggak gitar doang, motor pun dia pakai kan perlu dirawat kan. Itu dia ganti fret. Fretnya juga udah nggak ada, dia 1, 2, 3, 4. Ini kondisinya masih bagus, bagus banget. Cuma emang fretnya aja emang harus ganti. Tuh mana ya yang bekas, nah ini. Tuh. Oh ada beberapa yang udah gepeng. Tinggal dibuka, nanti dibuka. Di amplas pakai radius, tinggal pasang itu. Nah, dari pasang nanti di dressing semua, di crowning, di setting, selesai. Oke. Oke, untuk gitar udah jadi dan hasilnya kayak gini. Tuh. Rapi. Nah, kelihatan nih. Tuh. Hasilnya rapi, bagus. Nah, ini sama ganti senar orangnya. Pakai D'Addario 010 dan suaranya kayak gini. Thank you.
berhubung inlay-nya dia nanamnya mungkin pas produksinya kurang dalam, jadi pas di radius dia kemakan tuh. Cuma nggak masalah. Untuk fretboard udah halus, fretboard masih bagus ini. Ini Tyler custom yang single run neck mahoni, tapi yang inlay tanam. Sekarang udah nggak ada, nggak jual saya. Yang inlay ya double run. Ini 3 tahun lalu kalau nggak salah sih. 3 tahun lalu masih segini ya. Lumayan, masih bagus. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan buat yang suka video ini, ditunggu like-nya di video ini. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe di channel saya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Makasih.